Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku. Hi, my name is Fathia. Selamat datang di Makeup by Fathia channel. Dan kali ini aku, kalian udah kangen banget kan sama ini belakang-belakangku kayak gini. Dan aku juga kangen banget. Udah lama banget aku gak nge-video kayak gini. Dan ini pertama kalinya aku nge-post video, dan ini aku ngerekam dari kamera aku sendiri, dari kamera HP. Jadi ceritanya adalah laptop. Aku pengen cerita banget, ini penting banget karena aku kayak sedih banget. Laptop aku, MacBook aku yang udah selama 6 tahun menemani aku harus uzur, sudah meninggal dunia karena ya udah umurnya. Jadi ya sampai sekarang aku belum bisa ngedit video apapun. Dan kalau ini bagus, ini akan langsung aku post. Dan aku akan ngedit pakai HP aku aja. Semoga bisa. Dan ya kali ini aku mau bikin video mengenai March favorite. Jadi ini monthly favorite 2017. Dan di sini ada banyak banget barang-barang yang pengen aku share ke kalian satu persatu. Dan ini barang-barangnya malah merupakan kayak life changing product kesukaan aku banget, yang bisa merubah kehidupanku banget. So yeah, and if you want to know, just keep on watching. Oke, aku juga mau minta maaf banget kalau ini berantakan. Ini ada jaketku, pokoknya ini ya berantakan banget. Aku minta maaf banget. Sekarang aku mau mulai dari skincare yang lagi aku sering pakai banget dan my life changing product. Yang pertama itu adalah ini adalah Misol Aloe Vera Soothing Gel 98%. Jadi 98% aloe vera. Kalau kalian tahu pasti banyak banget kayak merek Korea tuh kayak Nature Republic lah atau apa gitu, banyak banget. Dan yang terkenal sih Nature Republic. Cuman aku waktu itu cari-cari di Malaysia dan ada si Misol ini. Aku searching-searching kegunaannya apa, dan ternyata dia itu bisa mengurangi jerawat-jerawat kecil atau kayak kadang-kadang tuh aku tuh lagi kemarin tuh sebulan itu tuh lagi bener-bener banyak banget kayak bumping, pokoknya banyak keluar tonjolan-tonjolan gitu. Mungkin karena aku lagi sering banget berkeringat dan jadinya biang keringat gitu. Dan setelah aku pakai ini selama, ini udah literally 1 bulan aku pakai, dan hasilnya beneran muka aku sekarang jadi bersih banget, enak banget. Jerawat-jerawat yang numbuh-numbuh tadi itu, yang kecil-kecil itu, udah gak ada sama sekali. Tinggal satu doang di sini, dan itu juga jerawat kecil banget. Selebihnya aku suka banget ini. Life changing product aku banget, parah. Terus yang kedua, itu adalah juga life changing product aku yang kayaknya aku gak bakal bisa hidup tanpa dia. Karena setelah aku pakai dia bener-bener, wah, hidupku jadi sempurna, jadi gampang itu banget. Itu adalah ini dari Daiso Deterjen for Puff and Sponge. Ini aku beli buat ngebersihin brush makeup aku. Dan seperti kalian tahu, aku jual ini di Makeup by Fathia _ shop. Ini emang sebagus itu banget. Aku bukan promosi apa gimana, cuman ini seriusan bagus banget. Harganya gak begitu mahal, tapi ini bisa ngebersihin brush. Kayak cuma, caranya cuma tinggal ini, giniin, terus di ser-ser-ser-ser, terus kayak udah good to go banget, langsung bersih. Ini life changing banget. Terus yang selanjutnya itu adalah juga life changing aku. Kayaknya kebanyakan yang life changing aku banget deh, parah. Dan itu adalah ini, Oil Lash. Ini adalah dari produk lokal Indonesia, namanya Pulcra ID. Jadi kalian bisa searching di Instagramnya, nanti aku kasih linknya. Ini itu untuk penumbuh bulu mata dan alis. Dan literally aku pakai ini nambah panjang, nambah terutama alis aku sih. Ini alis aku karena aku pakai concealer, kalau enggak tuh bener-bener udah sampai sini, tau nggak sih. Terus juga kayak bulu mata aku, ini karena aku pakai bulu mata, cuman kalau nggak pakai bulu mata itu bener-bener udah panjang. Oh my god, aku sampai terharu, bagus banget, ya Allah, ya Allah. Ya, ini rekomend banget. Terus yang selanjutnya itu adalah sebenarnya ini aku tuh nggak pengen masukin ke produk favorit aku sih, cuman aku nggak mungkin masukin karena ini bener-bener hampir tiap hari aku pakai. Aku tahu ini pricey, kalian jangan marah-marah sama aku, tapi ini sebagus itu banget. Itu adalah ini Farsali Unicorn Tears. Jadi ini adalah tangisan atau air mata unicorn. Beneran, seriusan ini bagus banget. Aku baru pertama kali nyobain primer. Dari segitu banyak yang aku punya primer, ini salah satu primer yang menurut aku bener-bener nyerap dan bener-bener ngerasa bagus banget di kulit aku. Nggak ngerti kenapa. Ya, warnanya tuh ungu. Kalau kalian lihat ini, itu bener-bener ya kayak ungu biasa gitu. Cuman rasanya sih
dia ringan banget, tapi kalau misalnya dia udah agak kering tuh dia jadi kayak teki-teki gitu, dan kalau di muka tuh jadi makeupnya jadi lebih nempel, terus juga tahan lama, jadi bagus banget, nggak ngerti, ih nyampur sama foundationnya juga jadi kayak udah nggak ngerti lagi deh. Terus yang selanjutnya ini adalah ada dua foundation yang aku lagi suka banget, karena entah kenapa aku tuh lagi pengen banget yang nggak terlalu heboh gitu loh, nggak yang bold banget dan nggak dempul banget. Yang pertama itu adalah ini adalah Marc Jacobs Genius Gel. Aku suka banget, dia sangat-sangat ringan dibanding sama yang Remarkable Foundation. Dia itu kalau Remarkable tuh bener-bener kayak full cover banget. Yang ini tuh ya light banget aja, light to medium. Oh salah ngambil, I'm sorry guys, maksud aku yang ini, yang tipis. Aku tadi ngambilnya yang bunder sih, Remarkable. Dia teksturnya itu ringan banget menurut aku, tapi dia sangat-sangat apa ya, sangat-sangat nempel gitu loh, nempel di muka, ringan kayak nggak pakai foundation tapi nutupin kekurangan aku, dan aku suka banget deh ini. Kayak pakai dikit aja tuh aku emang nggak pengen, alhamdulillah kulit aku lagi masa-masa bagusnya, jadi kayak cuma pakai dikit banget aja udah oke banget. I love this and you have to try this. Di Indonesia ada, di Sephora Indonesia ada. Dan yang selanjutnya itu adalah ini dari LA Girl Pro Coverage HD Long Wearing Illuminating Foundation. Ini yang warna nude beige. Oh, by the way, ini aku lupa ngasih tahu. Ini aku warna 32. Warnanya itu beige light. Kalau ini tadi yang nude beige. Ini actually kalau aku boleh jujur dia agak oxidized. Jadi biasanya aku campur sama yang warnanya light. Nah, tapi dia juga sama-sama. Kalau ini aku tahu kalau dia itu bakal full cover. Kalau yang tadi itu kan kayak sheer tapi menyampurkan semua mukaku. Nah, kalau ini tuh aku tahu kalau ini bakal full cover dan emang kerasa lebih teki-teki gitu. Cuman ya emang bagus berarti. Tuh. Sekarang ke concealernya. Yang pertama itu adalah LA Girl Pro Conceal yang warnanya creamy beige. Ini udah nggak usah dilakukan lagi, bener-bener ini hampir setiap hari selama 1 bulan ini selalu aku pakai banget, karena dia teksturnya oke, ringan banget, dan dia coveragenya oke banget. Aduh, bagus banget. Ini salah satu concealer kesukaan aku buat nutupin di bawah mata, karena dia bener-bener gak bikin creasing sama sekali buat aku. So crazy banget. Dan selanjutnya tuh, ini aku sedih banget, nyesel banget kenapa aku baru tahu sekarang sebagus itu. Sebenarnya aku dulu udah pernah nyoba, cuman aku ternyata nyobanya bukan warna yang ini. Jadi itu adalah ini, Maybelline Age Rewind yang warna medium. Aku itu waktu itu belinya yang neutralizer. Dan yang pas neutralizer itu warnanya kayak pink, peach, apa gimana gitu deh, pokoknya aku gak cocok banget. Dan dia teksturnya beda banget. Tapi ini warnanya pas banget buat di kulit aku. Bener-bener, lihat ya. Lihat, ini udah keluar dan warnanya bagus banget. Ya ampun, gak ngerti lagi, ini bagus banget. Ada sponge-nya juga. Terus juga di aplikasi ini juga ringan banget tapi coverage. Oke, okay, ringan tapi coverage, kesukaan aku, yes. Oke, okay, oke, okay. kita cepet. Selanjutnya itu adalah, ini lagi jadi jagoan aku di bulan ini, beneran straight, 1 month aku pakai ini banget. Ini adalah LA Girl Shady Slim Brow Pencil yang warna dark, blackest brown. Aku gak tahu, ini menurut aku bagus banget, teksturnya bagus banget, gak terlalu waxy, gak terlalu padat, gak terlalu blembeng-blembeng juga. Tapi ini dia kecil, jadi kalau dibikin strokes tuh dia oke banget. Dan ada spoolingnya juga kecil. Ini tuh kayak bisa jadi dupenya dari Anastasia Beverly Hills menurut aku. Dan bagus banget, bagus banget. Udah, gak ngerti lagi. Terus yang selanjutnya itu adalah eyeliner. Ini aku juga coba, dan aku gak tahu kenapa ini sebulan aku pakai ini banget. Ini adalah Maybelline Hyper Sharp Wing yang ada tutupnya warna ungu. Ini dia warnanya hitam, dan dia entah kenapa aku suka dia kayak, karena dia lumayan panjang felt tipnya, jadi kayak benar-benar bisa buat di ujung banget mata gitu. Meskipun aku tuh lagi nyari banget sih emang yang benar-benar bisa tahan lama banget. Ini sih nggak, menurut aku nggak tahan-tahan lama banget ya, cuman ya lumayan bagus deh. Jadi warnanya juga hitam banget dan apa ya, kayak langsung kering gitu loh. Pas dipakai tuh langsung kayak kering gitu, gitu deh pokoknya. I love this. Oke, sekarang langsung lanjut ke dua produk terakhir yang aku suka. Yang pertama itu adalah Marc Jacobs Mascara. Ini adalah namanya Velvet Noir
Major Volume Mascara. Ini sebenarnya yang sample size, aku dapat hadiah gitu. Tapi aku suka banget, dia itu bikin bulu mataku tebel, panjang, gak ngerti lagi. Dan ini kecil, bisa dibawa kemana-mana. Ini selalu banget aku bawa di travel pouch aku. Beneran, ini bagus banget, serius. Kalian bisa lihat ini dia dense banget. Dan ya kalian bisa tahu kalau ngeliat aja tuh udah tahu kalau itu bakal bikin kayak volume banget. Oke, dan yang terakhir adalah yang aku pakai di bibir aku. Ini straight, warna kesukaan aku, karena emang kalian bisa tahu ini adalah warna-warna yang selalu banget aku pakai. Dan ini salah satu yang lagi aku suka banget pakai, itu adalah Jeffree Star yang warna Leo. Leo itu warnanya aku banget, udah gak ngerti lagi. Oke, okay, ya yeah, guys. Yes, oke, okay, you can see. Lihat. Aduh, aku udah gak ngerti lagi, ini bagus banget. Ya ampun, dia teksturnya ringan banget. Tapi kalau udah kering, dia ngeset banget. Tapi kalau dipegang, dan kalau kita lihat di kaca, dia gak terlalu streaky gitu loh. Terus kah? Terus gimana? Sumpah bagus banget, bagus banget. Ya ampun, aku suka banget. Ini one of the best nude color for me, for my skin tone. Beneran, period. Period banget, parah, gak ngerti lagi. So yeah, that's the end of my March favorite 2017. Terima kasih banyak sudah menonton. Don't forget to like, comment, subscribe. Don't forget to always watch my video. Don't forget to tell your mom, your sister, your sibling, your friends, and everybody to like, comment, subscribe me. Don't forget to always watch my video. And see you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.